Hai Sobat Di Tengah, jumpa lagi dengan Di Tengah. Semoga hari ini kita tetap diberkati, kita tetap jauhkan dari segala cobaan, apa-apa yang tidak kita inginkan, amin. Maja jua, horas buat kita semua, Sobat Di Tengah. Hari ini kita masih potong buah ya. Kita mau ke kebun yang ada di seberang, Sobat semua. Iya, nanti kita lihat sudah seperti apa perawatannya di Bintang Tengah ya. Kalau sebelah sini sudah selesai semua perawatan, Sobat semua, tinggal yang di seberang ya. Nanti kita lihat seperti apa perjuangan kita bisa sampai seberang. Nanti kita lewat jembatan. Itu sudah ada, Nar. Kita lewat jembatan, sahabat semua. Mereka semua berani nggak buka sepatu. Di tengah yang tidak berani kalau tidak buka sepatu ya. Olanin kutrah Liana, olanin kutrah. Jangan tengok ke bawah. Di tengah bicara dengan diri di tengah sendiri ya. Ih, olang. Kok kena tak kutrah? Kebas kaki sahabat semua. Tapi memang harus juga. Dulu seperti inilah di tengah waktu tinggal di gubuk. Ikut Pak Tengah ke sana kemari potong buah. Sekarang pun beginilah. Tapi di tengah senang sekali. Kalau di sini kerja sahabat semua, semua kita bawa tas seperti ini. Semua, mau Pak Tengah, keponaan, menantu, semua bawa tas seperti ini ya. Karena daerah air, semuanya boleh sahabat semua tengok. Semua yang daerah air, semua kalau pergi bekerja itu pakai tas kecil selempang-selempang seperti ini. Semuanya pakai. Oke, sahabat semua, kita sudah sampai di kebun yang ada di seberang ya. Kebun baru kita. Iya. Ini sudah siap dibabat. Dipelepah tinggal menyemprot. Tinggal semprot. Ini beginilah tingginya rumputnya. Baru disemprot, baru dia bagus ya, sahabat semua ya. Di tengah, dengan Pak Tengah rencana mau ambil bibit asam kecombrang. Bapak Rama tadi lewat dari mana? Udah ada airnya. Terus? Iya, lele nggak nih ambil di somo. Oke. Terburu-buru karena orang semua dah kerja. Dia pun mau kerja sahabat semua. Jadi kita sama-sama kerja. Iya, dodos. Biar cepat selesai.
Itu kita bawa snack, doka-doka, kopi. Kalau bekal memang di tengah yang bawa bekal untuk keponakan semua ya. Iya. Iya, karena lahan yang di sini sudah agak tinggi kata petengah. Jadi yang untuk di Dodos tidak terlalu banyak. Dan sempatlah aku minum kopi katanya. Minum kopi lah. Minum kopi aku, Daud. Nanti setelah ini Bik Tengah mau ambil bibit kecombrang ya, biar kita tanam di lahan kita yang di belakang rumah. Iya. Ini kopi susu ya. Iyalah. Petang ini tak kapan terlupakannya kopi. Oke, sobat semua. Ini sebelum balik di tengah mau ambil bibit kecombrang ya, biar kita tanam di lahan belakang rumah kita ya. Oh. Kita mau ambil dua ya sobat semua. Kalau digubuk sudah besar kecombrang kita ya sampai semua. Ah, akhirnya. Besok mau kita tanam langsung. Jadi sobat semua sudah dapat. Ini nanti Pak Tengah yang Bik Tengah suruh bawa ya, karena nanti kita nyebrang-nyebrang dari jembatan. Oke. Oke sobat semua, mungkin sampai di sini dulu kegiatan kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti Bik Tengah dan Pak Tengah. Tetap dukung kita ya. Ingat tetap nikmati, jalani hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap bersyukur dalam segala hal. Dan jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain, karena itu hanya akan membuat kita semakin terpuruk. Tetap semangat menjalani hari-hari kita. Maju aja, haras. Salam satu hati sobat Bik Tengah. Sampai jumpa. Lanjut kerja.